Halo guys, kembali lagi di channel Lord Bibi. Seperti biasa, kita akan membahas semua bug di Mobile Legends. Bagi yang baru bergabung dan belum subscribe, alangkah baiknya ayo kita subscribe sama-sama. Channel ini akan membahas banyak tentang bug dan info terbaru. Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bug dari Jawhead. Jadi, jangan kemana-mana, tetap tonton mulai awal sampai akhir. Karena akan ada banyak yang lucu dan sangat tidak bermanfaat. Di sini kita akan mempraktekannya dengan bot atau komputer. Normalnya, lemparan Jawhead skill 2 akan seperti ini. Jadi kita coba lihat ya jauhnya seberapa. Dan jauhnya seperti ini. Ini adalah normalnya. Tetapi, apa yang terjadi ketika di sisi lain terdapat halangan berupa hero atau minion, kemudian combo dengan flicker. Oke, di sini kita coba sama-sama ya. Di sini kita letakkan hero dan kemudian di sini kita letakkan hero atau minion ya guys. Ini sebagai contohnya adalah bot atau komputer. Kemudian kita gunakan skill 2 dan flicker. Wow, mantap ya guys ya. Jaraknya jadi lebih jauh guys. Mantap ya. Supaya nggak penasaran, ayo kita coba lagi slow motionnya ya guys. Wow, mantap ya. Nice. Bagaimana guys, menurut kalian ini bisa digunakan di ranked loh guys. Selanjutnya ada bug dari skin Tigreal. Ini hanya bisa digunakan di skin yang elite ya guys. Caranya cukup klik skill 2 dan biarkan saja. Dan lihat apa yang terjadi. What is that? No. Selanjutnya di sini kita akan membahas support Faramis. Di sini ada keanehan mode video contoh skillnya. Langsung saja kita coba video contoh skill dari Faramis. Caranya kita tinggal klik skill hero tersebut, kemudian kita klik play. Normalnya skill 1 Faramis akan seperti ini. Faramis akan memberikan rantai dan menariknya. Di video ini, Faramis skill satunya tidak menjadi hantu. Akan tetapi, ketika kita mengklik skill 3 Faramis, melihatnya sampai selesai, jadi kita biarkan videonya sampai selesai. Kita tunggu Faramis sampai menggunakan ultimate-nya. Sampai hidup kembali menjadi hantu. Kemudian kita klik skill 1 dan lihat apa yang terjadi. Skill 1 Faramis tetap menjadi hantu guys. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menggunakan badang. Percobaan ini hanya bisa digunakan di mode praktis. Caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal klik skill 1, kita tinju di patrolling bot dan lihat apa yang terjadi.
Wow, jadinya seperti Michael Jackson. Ayo kita coba lagi ya. Kita tinju patrolling boatnya. What is that? No, 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 no. Kemudian di sini kita akan membahas Grog. Sebenarnya di sini yang bug bukan Grognya, bukan hero-nya, tapi monster jungle dan temboknya, guys. Supaya tidak penasaran, ayo kita langsung saja coba, guys. Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita akan menuju ke monster jungle merah. Kemudian yang kedua, kita menggunakan skill 2, yaitu kita meletakkan tembok dan tepatkan temboknya seperti ini. Dan lihat apa yang terjadi, Grognya akan mundur, guys. Grognya akan menembus tembok jadinya. Okay. Ayo kita coba lagi ya. Okay. Wah, mantap juga ya. Ini juga bisa kita combo loh, guys. Gimana guys, menurut kalian? Like jika suka dengan video ini, ikuti terus dengan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!